teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku ada di Terminal Poris Tangerang. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di belakangku ini ada bis yang warnanya merah, merah merona dan menarik perhatian banget lah ini. Ini adalah bis Gunung Harta. Yang ini adalah hari keberapa ya? 26, 27, 28, 29, hari keempat setelah land perdana dari start dari Poris Tangerang ini ke Jakarta, lalu dengan tujuan akhir ke Denpasar, teman-teman. Nah, aku sengaja nyoba ke hari ketiga dan keempat karena yang aku ngitung itu hari ketiga dan keempat itu jatahnya Hino RM280. Pertama kalinya naik Hino RM langsung jarak jauh dari Tangerang Jakarta menuju Denpasar. Bis ini dengan keberangkatan sekitar jam 10. Nah, ini masih jam setengah 10 kurang, setengah 10 lebih dikit. Yuk kita lihat eksterior dari bis Gunung Harta ini, teman-teman. Ini adalah unit terbarunya PO Gunung Harta Bali, atau orang-orang biasa nyebut itu Gunung Harta Merah. Kalau Gunung Harta Transport Solution kan Gunung Harta Ijo gitu. Dia menggunakan sasis terbaru yang baru di launching sekitar beberapa bulan yang lalu oleh Hino, yaitu Hino RM280. Nah, bedanya apa? Nanti aja. Sekarang kita bahas bajunya dulu. Dia ini menggunakan body dari karoseri Adiputro Jetbus 3 SHD Voyager, tapi ada custom di sebelah selendangnya, teman-teman. Ini tuh selendangnya itu kayak gini. Ini selendangnya ini kayak punyanya PO San. Punyanya PO San dan PONPM yang dinamai SDV3+. Jadi dia cuman ada selendang yang diperkecil terus ditambahi list lampu itu, tapi selendang ke belakangnya itu kosong, teman-teman. Terus di belakangnya masih dikasih lampu kayak gitu. Apa ya, bisa dibilang faceliftnya Adiputro lah, faceliftnya Jetbus 3 lah. Soalnya Jetbus 3 itu udah ada sejak berapa ya, 2017 kalau nggak salah, teman-teman. Belum ada perubahan, mungkin ini salah satu inovasi atau faceliftnya. Bodinya ini SHD, bisa dilihat dari belakang sini, teman-teman. Nah, ini kan ada tiga kan, 1, 2, 3 kisi-kisinya, berarti itu SHD kayak gitu. Untuk body-body yang baru, teman-teman, yang kota body yang lama kayaknya 3 masih ada yang HDD juga deh. Kalau kita lihat dari livery-nya ini unik, teman-teman, ya. Gunung Harta itu livery-nya itu ada kayak siluet bus yang menyesuaikan bodinya. Kalau kemarin yang Sweet Kombi itu gambarnya Legacy SR3, ini gambarnya Jetbus, teman-teman. Selendangnya kayak gini, terus ada topinya, topi Jetbus banget. Di belakangnya ini, kalau bus ini sasisnya Mercy, di Gunung Harta itu ada gambar Mercy bulat gini. Tapi kalau Hino tulis gini, GH. Sasisnya ini RM280 yang udah dilengkapi dengan suspensi udara. Jadi untuk bis besar, big bus yang mesin belakang itu di Euro 4 itu ada jumlahnya ada 2, RK280 sama RM280. Untuk yang RM280 ini yang kasta tertingginya, sudah dilengkapi dengan suspensi, dan suspensinya ini white, teman-teman. Di sini kita lihat, di sini kelihatan nggak? Nah, itu tipenya banana white kayak gini, jadi bisa ditopang dengan bodi tinggi SHD, dan ini GVW-nya sekitar 16 ton. Terus untuk mesinnya ini udah infonya udah ada pembaruan dari Hino RK sebelumnya. RM280 ini bisa mengeluarkan tenaga hingga 280 PS. Upgrade dari RK260. Kabin kemudinya Hino RM280. Ini sekilas ini mirip kayak Hino RN, tapi ada pembaruan seperti top speednya itu yang biasanya 140 dia jadi 160 untuk yang di sini, teman-teman. Tapi untuk yang kenyataannya belum tahu juga ya. Aku juga baru pertama kali ini akan naik bis Hino RM280. Ini masih menggunakan transmisi manual, tapi udah Euro 4, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam kabin penumpangnya ini. Ini nggak ada sekatnya, teman-teman, ya. Jadi los dan pandangannya insya Allah luas ini. Di sini ada dispenser dan di sini juga disediain free kopi ataupun teh. Jadi penumpang semisalkan mau bikin minuman itu bisa langsung aja, teman-teman. Jarak dengan partisi atau jarak antar seat itu luasnya kayak gini, teman-teman. Terus kita lihat yang sebelah sini ya. Ini ada tasku nih. Tasku tak taruh sini, itu masih leg rest-nya misalkan dinaikin pun masih muat, teman-teman. Saking longgarnya dari jarak antar seatnya ini.
ini dalam satu bis isinya cuman 28 seat aja teman-teman. Enggak heran kan kenapa kok seat bis ini tuh seatnya itu longgar banget teman-teman. Menggunakan seat dari Rimba Kencana HiS Cushion yang gede eksekutif yang jumbo, sama kayak punyanya Gunung Harta juga yang Switch Kombi yang bagian eksekutif sama kayak gini. Persis banget teman-teman. Dan juga dilengkapi dengan selimut bed cover, lalu juga ada bantal ini teman-teman. Nah, kayak gini. Setiap seat ini dilengkapi dengan leg rest yang bisa dinaik turunin kayak gini teman-teman. Dan jarak antar seatnya ini longgar banget loh, segini loh teman-teman. Kalau ini leg rest dinaikin, ini juga reclining seat, jadi bisa direbahin ke belakang gini teman-teman. Sekarang kita menuju ke seat paling belakang teman-teman, atau bagian paling belakang. Nah, seat paling belakang itu di sini, di belakangnya lagi itu udah ada tempat untuk istirahat kru. Jadi selama perjalanan kali ini tuh dari Jakarta menuju ke Denpasar, ada dua driver yang mengemudikan bus ini. Ketika satu mengemudi, satunya istirahat di sini teman-teman. Di sini juga dikasih ini namanya smoking area. Ada smoking areanya kayak gini, bisa ngerokok sepuasnya. Tapi ini nggak ada anunya ya, nggak ada tempat duduknya, jadi harus berdiri gini teman-teman. Dan jika teman-teman merokok, ini jangan lupa jendelanya dibuka ya, biar asapnya cepat keluar. Terus di belakangnya sini, ini ada toilet. Nah, toiletnya kayak gini. Ini hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan saja, dan hanya untuk buang air kecil teman-teman, nggak bisa buat buang air besar. Di atas ini juga disediakan kompartemen atas depan barang bawaan teman-teman. Tapi di sini udah nggak ada colokan listrik lagi ya, karena ketentuan dari KNKT nggak boleh ada colokan listrik, adanya harus colokan USB kayak gitu. Dan kalau teman-teman nyimpen barang di sini, tetap harus dalam pengawasan teman-teman, karena bagaimanapun semewah apapun bis ini adalah kendaraan umum dan semua bisa mengakses. Untuk agen bis Gunung Harta itu jadi satu sama agennya GHTS teman-teman. Nah, di sini kalau pengen teman-teman pengen nomornya, tinggal catat aja nomornya di sini teman-teman. Atau aku cantumin di kolom deskripsi ya. Ini sambil menunggu keberangkatan bis Gunung Harta yang ke arah Denpasar, kita lihat-lihat sejenak yang ada di Terminal Poris ini. Ini ada bus Almuna tujuan ke Madura teman-teman. Lalu ada bis Jaya tujuan Ponorogo, sebelahnya nggak tahu apa itu. Ini ada Haryanto Madura, Karina Madura, sama Pahala Kencana Body Zeppelin ke Madura teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 bis Madura, 4, 1 ini bis Denpasar. Ini dia teman-teman tiketnya. Aku dapat nomor plat nomor 7135. Ino RM itu ada dua sekarang, 7134 sama 7135. Ini tiketnya persis kayak aku kemarin naik Switch Kombi ya. Ada gambar Tronton Magelangnya nih. Harganya 580, tapi dengar-dengar 580 ini masih promo. Untuk harga regulernya 600 teman-teman. Ada potongan 20.000 di awal-awal perjalanannya ini. Jadi dari Poris tujuan ke kantor Cokro. Mungkin nyampe kantor Cokro itu sekitar besok jam 3 sore waktu Bali, atau jam 2 waktu Indonesia Barat. Sekitar 24 jam dari Jakarta menuju ke Tangerang. Ini udah mau diberangkatkan teman-teman. Kita nunggu satu penumpang tadi. Jam 10 lewat 19 bis diberangkatkan. Ini jam segini yang standby yang paling banyak adalah bis-bis ke arah Madura teman-teman. Bisnya Denpasar cuman satu ini aja. Oh, ini dari Poris dia langsung ngambil lurus sambil kanan masuk ke tol nih teman-teman. Mungkin lampiran selanjutnya ini di Pondok Pinang nih teman-teman.
Ini sekarang jam 11 lebih seperempat. Kita udah ada di Lebak Bulus, teman-teman. Di atas ini adalah relnya MRT Lebak Bulus. Di situ ada stasiun Lebak Bulus. Dan di sebelah kanan ini, bentar lagi kita akan melewati terminal Pasar Jumat. Lalu ini punya Sinar Jaya, ini punya Sinar Jaya nih. Kita jadi Lebak Bulus. Nah, di sini tuh ada terminal Lebak Bulus atau Pasar Jumat, teman-teman. Oh, masuk sini ternyata, tapi kan masuk sono. Di sini tuh kebanyakan bis-bis ke arah Kuningan, Cirebon, sama bis ke arah Muria, teman-teman. Itu ada Kalingga Jaya yang seat 21 di situ. Terus itu ada Haryanto, ada Sahalah. Tuh Sahalah di situ. Oh iya benar, teman-teman. Santika ini. Santika yang seat 21. Ini rata-rata seat 21 ya. Santika 21, terus ini Sahalah seatnya juga 21. Tadi Kalingga juga 21. Ini lampirannya dia, Mas. Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang. Terus bariku langsung jos. Makanan ini kok? Sama? Sama di Utama Caruban. Utama Caruban, oh. Oke. Berarti kalau untuk bis balik ini yang awal apa yang akhir, Mas? Kayaknya awal ya. Paling awal dibandingkan lainnya. Depan Jawa Tengah. Oke, oke. Kaki masuk belakang. Kaki jam 11 ya berangkat ya? Kepala di belakang kita. Berarti yang paling awal berangkatnya jam 10. Berarti kemungkinan nyampe Bali sekitar jam 2, jam 3 Wita ya? Wah, ini teman-teman bagasinya luas banget. Ini kayak osor gak sih, Mas? Udah kayak osor. Motor juga masuk ya? Ini teman-teman untuk bagasi Hino RM280 yang space frame kayak gini. Jadi ini nggak ada batang sasisnya, bisa dimuat motor. Tadi katanya bapaknya tadi motor X-Max pun juga bisa masuk, teman-teman. Di sono. Luas banget ya. Nah, ini kita sekarang udah masuk di terminal Pondok Pinang. Jaraknya sama terminal Pasar Jumat itu nggak ada 1 kilo, teman-teman. Ya, mungkin 700 meteran. Di sini katanya juga ada penumpang. Ini ada bis Pahala Kencana yang kemana ya? Ini antara ke Denpasar atau yang ke Madura nih, teman-teman. Oh, Madura, Madura. Bis Madura. Jati Asih sampai Bekasi. Bekasi Barat. Macet parah. Simpang Cikunir. Simpang Cikunir. Abangnya abang gede. Yo wis lah. Posisi sik ning Sarebo. Pasar Rebo posisi. Dinikmati mawon wae. Dinikmati. Jadi kan rencana turun mana nih? Gue gak cedok, Mas. Gak cedok. Nek mentok nanti mengwi cokro yo. Lanjut. Lanjut. Mentok yo. Gili Manuk. Gili Manuk. Anu toh? Ganti bis nanti. Ganti bis. Balik Solo tapi lewat Bali. Oh. Toko Ternate Jakarta, Bali. Solo. Balik Solo. Nanti balik naik Sweet Kombi. Rencana nih, Mas. Rencana Sweet Kombi.
kalau seumpamane telat yo tunggu gene pelabuhan nah. Iya, limanok bali. Res mawon ditelepon. Iya, Pak, gampang. Sama nak, kru bolo dhewe kok. Ini kita udah sampai di Pasar Rebo sekitar jam 12, teman-teman. Ini nanti masuk di kantornya Gunung Harta yang ada di sono. Lokasinya itu yang paling ujung sana dekatnya pintu tol, jejeran sama Sempati Star. Nah, kalau di sini tuh agen-agen kios buah sama agen-agen bis malam. Tujuan ke Wonogiri, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Muria dan sebagainya ada di sini. Rame banget. Diundurkan, Mas. Ini kayaknya ngindarin kemacetan dia lewat muter teman-teman, lewat arah Jatinegara ini. Jadi lewat lingkar dalam. Masuk gerbang tol Cililitan. Soalnya di arah Pasar Minggu tadi udah mulai macet parah tuh teman-teman. Sampai ke atas, sampai nanti di simpang Cikunir. Ini kita lagi di pertigaan stasiun Jatinegara. Kalau ke arah kiri itu adalah stasiun Jatinegara, teman-teman. Kita nanti akan ambil ke kanan ke arah Pulau Gebang. Nanti kita akan ke arah terminal Pulau Gebang. Nah, di sebelah kiri itu ada depo lokomotif Cipinang, teman-teman. Depo terbesar, depo lokomotif dan depo kereta terbesar yang ada di Indonesia. Nah, di sebelah sini itu untuk lokomotifnya dia itu menggantikan depo lokomotif Jatinegara yang udah pensiun. Nah, biasanya kalau lewat sini tuh kalau aku pas naik kereta ya, ini pas naik bis loh. Kelihatan kan dari sini? Lokomotif, jadi semua perawatan, perbaikan, untuk perbaikan yang kecil ada di sini. Tapi kalau perbaikan besar atau perawatan 5 tahun sekali itu dilakukan di Balai Yasa Yogyakarta. Gak cuma lokomotif 206, 203 punyanya KAI, teman-teman. Itu ada lokomotifnya Dirjen Perkeretaapian sesi 300 warna merah di sono. Ketutup sama gerbong ini. Wah, ada KRL. Ini kita lagi ada di daerah Buaran, teman-teman. Nah, ini tahu dari mana nih soalnya nih. Ada candi nih teman-teman di sini. Ini kalau aku dulu stay hunting kereta tuh candi Buaran tuh di sini. Ada foto kereta sama ada foto candi tadi. Itu nggak tahu gapura apa candi ya. Jadi jalur-jalurnya KRL yang line biru sampai ke Cikarang ya ini jalurnya. Lurus sampai Cikarang sono. Thank you.
Nah itu di parkiran situ udah ada banyak banget bis yang ke arah Madura teman-teman. Ini juga ada Gunung Harta, tapi nggak tahu ini arah mana ini. Ini sekarang kita udah sampai di Terminal Terpadu Pulau Gebang teman-teman di Jakarta Timur bareng GHTS 009. Kayaknya rute Madura juga itu teman-teman. Itu Madura. Terus sana juga bis-bis Madura ini. Ini ada Lorena. Oh, Lorena malah Malang itu. Tapi yang lainnya itu Madura semua itu. Almuna ada 2 unit, lalu Pahala Kencana Sembrani. Dan yang satu Denpasar. Dan aku tadi ngobrol sama krunya, katanya bis Gunung Harta yang ke arah Denpasar ini yang startnya dari Poris yang paling pagi teman-teman, jam 10. Lainnya sekitar jam 11 gitu. Bis yang berangkat kemarin, yang Hino RM juga, jam segini udah mau masuk Denpasar teman-teman. Ini jam 1 kan, berarti jam 2 Wita udah masuk Denpasar, lumayan cepet ya. Dan katanya kemarin tuh bis ini berangkat dari Cikarang agak telat, sekitar jam 3:30, terus jam 1 ini udah mau masuk Denpasar. Berarti kalau normal masuk Denpasar sekitar jam 11 teman-teman, 11 Wita. Cepet banget ya. Setelah dari terminal Pulau Gebang, bis ini akan masuk di Bekasi Timur teman-teman. Ambil penumpang lagi di Cikarang dan langsung jos menuju ke Denpasar. Ini berangkat GHTS 009 tujuan ke Sumenep teman-teman. Bis Madura. Sekedar informasi buat teman-teman, semenjak pemerintah memberlakukan standar emisi Euro 4 di Indonesia mulai April 2022 ini, semua pabrikan sasis bus udah mengganti mesinnya atau mengganti semua jenisnya menjadi yang minimal Euro 4 ataupun Euro 5. Yang pertama kali keluar adalah dari Hino ini. Dia membawa 4 jenis sasis bus yang sudah support Euro 4 teman-teman. Yang pertama ada Hino GB150, lalu Hino AK240 dan Hino RK280 serta varian tertinggi yang ada di bis ini yaitu Hino RM280. Dari masing-masing ini ada kenaikan, misalkan dari Hino GB itu speknya naik dari Hino FC 130, 130 PS menjadi 150, lalu yang Hino AK215 menjadi Hino AK240, yang RK260 menjadi 280 teman-teman. Dan ini adalah yang paling tertinggi, dilengkapi dengan suspensi udara. Tapi sayangnya untuk RM280 ini nggak ada varian yang matic, semuanya manual teman-teman. Berbeda kayak Hino GB atau Hino yang untuk bus medium dengan GVW 8 ton itu ada pilihan manual atau pilihan maticnya teman-teman malah. Itu ada Karina tujuan ke Madura teman-teman. Gak tahu itu yang mobil Bangkalan atau mobil Sumenep ya. Tapi kayaknya Sumenep deh, soalnya Sumenep itu jalan 2. Ini sekitar jam 1:11 kita udah meninggalkan Terminal Terpadu Pulau Gebang. Di sini berhenti agak lama karena semacam pengenalan lah teman-teman ke penumpang bahwa ini ada bis baru yang rutenya Denpasar, Jakarta Denpasar. Nah itu ada bis sleepernya Pandawa 87 tuh teman-teman. Nah itu, ini tujuannya ke Banyuwangi. Gak tahu julukannya apa ini, kita lihat ya. Yang jelas ini tujuannya ke Banyuwangi teman-teman. Startnya dari Poris. Oh, Delta, julukannya Delta. Untuk menghindari kemacetan, ini dari Pulau Gebang sampai ke Bekasi lewat jalur bawah, teman-teman. Karena tadi infonya tadi, dan aku lihat di peta itu macetnya luar biasa, merah gitu loh. Di Bekasi Barat sampai Bekasi Timur itu ada kayak perbaikan jalan. Jadi ya macetnya kayak gitu sampai warnanya merah-merah, merah hitam gitu, teman-teman. Ini udah lewat di setelah stasiun
Bekasi. Jadi ini ada di antara stasiun Bekasi dengan stasiun Bekasi Timur. Kita tinggal lurus saja, nanti akan masuk di daerah Depsos Bekasi Timur untuk ambil penumpang. Atau sih ada penumpang apa enggak? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat, bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.